Sekarang di sini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Beras buloknya ada berapa itu? Sekarang di sini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pak, ini aja. Jadi berapa itu? Apa? Minyak dan gorengnya yang ini 2. 24. Terus yang 16. Yang botol 16. Oh iya ya. 24 kali 15. 360. Tambah ini. Berapa itu? 16. 16 kali 14 232. Ini semuanya tambah lagi. Nah, Pak, untuk restoran. Nah, maaf Pak, lama enggak pernah jumpa sama pejabat itu. Ketemunya cuma orang pasar. 4 kali 15. 360, 15,5 × 6 × 16, 14,5 × 16. Oh ya, tapi kalau dibayar 14,5 saya mau. Oh, lagi berapa? 14,5. Jadi biro, gitu. Ya, 599. 600. Ya, 600 ya. Kita dibagi ibu-ibu ya. Ya. Yes, waktu nuwun. Udah berebut ya. Ini Bapak dibagi-bagi aja, Pak. Bapak bagi sendiri apa ya? Oke.
Ini minta sama bapaknya. Satu. Ayo Mbak. Satu. Mana kita buka bejat ini? Oh, yo, tak. Yang itu sini ya. Iya. Yang ini Pak. Wes, wes. Ya, wes. Dah ampun ibu catat Pak Beca. Jualan. Itu kan seperti ini. Wes, dah. Jualan dong. Mana jualannya? Pon, game, pon game, bang game. Sampun game. Sampun game lagi. Ya saya beli 10. Iya. Itu kan 500. Iya. Ini begitu pasti satu. Iya. Tadi saya janji bantu yang jualan aja. Yang enggak jualan enggak. Pak, ini jaya anget, Pak. Jaya anget, Pak, jus, Pak. Terima kasih. Jaya enggak yang jualan. Ini ya jualan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ada, Pak. Harga stabil ya. Nah, ayam sudah mulai turun. Tadi kita lihat dari 40.000 di sini sudah 38.000 ayam ya. Telur masih tinggi tapi nggak naik lagi. Mulai turun. Kemarin 32 sekarang sudah 31 ya. Bawang 35, cuma cabai terlalu murah. Cabai rawit 23.000. Kalau di 3.000 berarti belinya 10.000 kan di petani. Atau 13.000. Itu kalau 10.000 per kilo petaninya rugi. Biaya nanamnya enggak cukup gitu. Jadi di pasar apa ini? Karanganyar. Karanganyar ini terima kasih Bupati sampaikan salam, ini harga-harga cenderung stabil bahkan cenderung turun ya. Amin. Pasti ini bupatinya kerja keras. Jadi kita gembira ada yang agak dari tinggi turun tapi ada yang terlalu murah seperti cabe ya. Oke. Okay. Secara nasional gimana Pak? Apa? Nasional harga kebutuhan pokok. Rata-rata kan inflasi cuma 3,5. Jadi turun. Rata-rata secara umum turun. Inflasi kita kan year on year-nya 3,5. Bulan ini malah rendah sekali.
Ya. Pak, tadi harga telur di angka 31.000. Ya, biasanya ini disebabkan oleh suplai yang berkurang. Solusinya apa, Pak? Ya, memang perlu waktu. Ayam kan nggak bisa bertelur sehari dua, kan? Ya. Jadi perlu waktu, mudah-mudahan kemarin kan 32, 33, sekarang 31. Saya kira minggu depan, dua minggu lagi akan turun lagi ya. Yuk, makasih. Pak Jul. Gimana Pak Jul? Pak Jul? Tanya Pak Menteri tadi ke sini beli apa nih? Berminyak, Mas. Berminyak? Ah, borong berapa Pak tadi, Pak? Borong jus. Dua jus. Dua jus itu berapa kilo? Rong jus orang kilo. Berapa kilo? Berapa liter? Dua jus itu 24 liter. Terus dibagi? Harganya? Harganya manut saya jual 15. Dikasih uang berapa tadi? 15 yo pengke wae, 15 pengke Pak Likur. 309. Uangnya pas atau lebih? Lebih 8.000. Sekitar 8.000 kalau enggak ngerti. Sekitar berapa liter nih tadi yang dibeli? Pak Liko Pak Liko karo 16. Berarti yang kan yang 24 itu yang refill, yang plastik itu loh. Yang botol itu 16. Berarti 24 tambah 16. 40 liter dong. Terus sama Pak Menteri disuruh apa tadi? Enggak disuruh bagikan atau? Oh, bagikan. Mas ini harga gimana kondisinya? Minyak mas naik berapa kalau minyak? Nah, minyak itu sebenarnya kalau anone turun, seng anu ya yang minyak bermerek ya, tapi kalau kita malah naik mergone kelangkaan. Kelangkaan minyak. Minyak curah itu ya naik. Curah turun, tapi yang naik itu yang minyak kita yang subsidi itu loh kan langka. Berapa jadi berapa? Harusnya kan 14, itu aku jual 15. Kalau dua minggu. Kalau harga yang lain mas, beras, telur? Tidak, naik. Naik itu karena ya stoknya keserat. Telur berapa jadi berapa? Telung puluh siji mas. Sebelumnya ya munggah medok. Ini harga tertinggi 31. Terakhir sebelum 31? Terakhir ya telung puluh matus yang terakhir. Saat dulu telur siji. Sejak kapan mas? Sejak 2-3 hari ini telur siji. Beras mas? Beras naik sih. Mergane panenan wis rada anu kemarau itu. Heeh, kan sing titik berat sebenarnya bukan itu. Sebenarnya itu mergane anu jenenge beras mundak, hutan pokok mundak iki mergane kan keserap dienggo kuwi lho. Bantuan sembako. Heeh.